Halo kawan-kawan, di depan saya ada sebuah kotak yang gede lagi seperti sebelumnya. Kali ini saya juga buka helm lagi, tapi beda merek. Ini adalah sebuah helm yang diklaim oleh penjualnya ini original ya, dengan harga yang menurut saya cukup fantastis. Kita lihat saja isinya seperti apa. Ini adalah helm INK. Biasanya seperti ini. Harusnya seperti ini, ori The Winning Spirit, ada INK helmet. Terus di sebelah sini sama The Winning Spirit INK motorcycle helmet. Sebelah sini ada barcode, tempelan barcode-nya INK The Winning Spirit, INK CK800 Solid WRCR GL Clear M. Sama seperti di sebelah sana. Dan ini ada warning instruction di sini, bahasa Inggris segala macam. Kalau mau dibaca silahkan di pause sendiri ya. Standar SNI-nya, dan ini ada standar DOT juga. Dibungkus lagi dengan tas helm yang mencakup cukup tebal, ada tulisan INK helmet gitu warna putih. Ini helmnya, pegangannya ini sih ori, jadi halus banget finishingnya, clear glossy banget gitu, dan ada glitter-glitternya gitu catnya. Ada spoiler di sini, sini INK di ujung padnya. Ini nggak timbul, bukan stiker yang timbul, jadi ini nggak bisa dikopek-kopek, nggak bisa dikletek, nggak bisa, dia tertanam di dalam catnya. Ini padnya seperti ini, ada bautnya. Bautnya ini bahannya besi stainless gitu, pinggirnya mika atau kayak bahan di kacanya gitu. Obengnya minus, aslinya seperti ini, lubang 3, ada lubang 2 di padnya. Padnya seperti ini pokoknya. Sampingnya juga seperti ini, sini ada aksen-aksen seperti ini. Labelnya ada 2, 3, satu depan, belakang ada 2 kanan kiri. Ini pun juga sama seperti di depan, tertanam di dalam catnya ya. Dan ini juga persis seperti itu. CX800 sebagai serinya pun sama, kalaupun ini stiker, ini di finishing lagi stikernya sehingga nggak terlalu timbul, nggak timbul, bahkan nggak kerasa timbul gitu. Ini pun ada DOT-nya sama seperti itu, ada emboss SNI, ada standar DOT dan ada standar SNI di sini. Ini tempelan, kalau ini stiker sebagai size-nya, ini tempelan saja, ini bisa dikletek. Kalau ini juga sebagai hologram, sebagai originalitasnya hologramnya seperti ya, kayak huruf pole Korea ya. BTW ini INK ini dibilang produk full lokal juga enggak, dibilang produk full produk luar juga enggak, karena ini kerjasama antara Indonesia dan Korea, karena IN Indonesia K Korea, setahu saya segitu, seperti itu. Selanjutnya ini ada spoiler di sini, spoilernya seperti ini, lancip, cukup terlihat garang, ada lubangnya dan ada kisinya di dalam seperti itu, kisi-kisi seperti ini. Di sini ada lubang ventilasinya, bisa ditutup ini ya, kelihatan di sini di bawah pad. Nah, ada, bisa ditutup, bisa dibuka, ada dua lubang di situ, nanti masuk ke dalam helm kemudian keluar lewat spoiler sini. Konstruksinya sih seperti itu harusnya. Kacanya di sini tidak ada emboss INK, biasanya sih harusnya ada emboss INK di kaca bagian luar, tapi nggak saya temukan di sini. Meskipun enggak, ini ada beberapa yang enggak ada embossnya memang, tapi tetap itu adalah produk INK original. Dan ini ada tempelannya INK, tempelannya juga enggak main-main ya, tempelannya proper banget. Ini tempelannya The Winning Spirit, ada bahasa Korea ya di sini ya. Ini untuk ukurannya dikasih standar di sini, berarti ini ukuran M. Ini fiturnya, fitur dari visornya atau kacanya, stretch resistant, UV protection, impact resistant up to 3 kg ya, kena benturan sampai 3 kg, optical grade material, warnanya clear, bening gitu. Hang tag-nya ada barcode seperti yang ada di dusnya. Ya, nih. Sama
09C4OC8154 ya. Ini menunjukkan originalitasnya berarti ya. Dan ini ada, saya cek dulu. Kalian bisa lihat di dalam di tag-nya, hang tag-nya dilampirkan ini information for users pakai bahasa Inggris, INK owner instruction ya, seperti ini. Bisa kalian pause kalau kalian butuh baca. Dan ini semuanya berbahasa Inggris. Lihat ke bagian busa dalamnya. Feel-nya ini empuk dan lebih berisi ya, dalam arti lebih tebal. Di dalam ini ada logo INK-nya di sini di dalamnya. Ini menunjukkan salah satu ciri originalitasnya juga. Ada ini label seperti itu. Overall ini empuk banget, nyaman banget sepertinya. Ini busa sampingnya. Ini buka busa belakangnya, ada pelindung belakangnya juga seperti ini. Coba saya buka, apakah bisa dibuka? Ya, ini ada dua pengunci, bukan plastik ya, tapi penguncinya besi seperti ini. Bagian satu dan bagian satunya juga seperti ini. Ya, jadi bisa dibuka, bisa dicuci. Ya, sebenarnya tinggal tarik saja sebenarnya seperti ini. Seperti ini. Ini jadi satu. Ya. Jadi NK-nya di dalam ada tulisan warning. Ini ukuran dan warning INK. Manufaktur year 2014. Jadi ini stok lama mungkin ya. Produksi lama. Ini kebetulan saya dapat ini yang goyang ya. Ininya goyang. Dalamnya seperti ini, dalamnya pun dikasih busa lagi di dalam, di lem dengan busa, busa lagi seperti itu. Dan ini pengaitnya ada logo INK di sini warna gold dan putih, dan ini ada logo INK juga di ujung beltnya. Di samping satunya juga ada INK ya, di sini juga ada INK di bagian penguncinya. Bahannya ini kayaknya all stainless, apa ini yang luarnya plastik, saya nggak begitu ini, tapi ini berat, tebel. Yang lakinya besi, ininya juga nilonnya juga yang kuat punya. Saya balikin dulu. Oke, sudah saya kembalikan semuanya seperti semula. Semuanya nggak ada masalah, nggak ada cacat atau apa. Ini produk original pastinya. Saya beli di harga 128, sekitar 128. Ini biasa di harga hampir 300.000 gitu, atau bahkan ada yang jual lebih dari 300.000. Saya bahkan membeli ini dengan harga nggak ada separuhnya gitu ya. Oke, gitu aja kawan-kawan. Nanti coba akan saya pakai di kepala saya, seberapa nyaman helm ini, seberapa enak, seberapa pantas helm ini dan fit kepala saya yang ukuran memang 57-58. Jadi ini ukuran M ya. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.